السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا الى السلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ احمد الرفاعي وشيخ بهايد النكشبندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى ارواح مؤسسي جمعيه نهضه العلماء الشيخ محمد هاشم اشعري وشيخ بسرسانسوري وشيخ عبد الوهاب وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama berkumpul bertemu dalam majelis ilmu majelis yang Sangat mulia yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, yang insya Allah pahalanya melebihi atau lebih baik dari sholat sunnah seribu rakaat. Orang yang hadir di dalamnya dimintakan ampunan oleh para malaikat, sehingga keutamaan dari hadir dalam majelis ilmu sangat banyak sekali sangat rugi orang yang mengabaikan menyia-nyiakan hadir dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Uluhul Maram min Adillatil Ahkam dalam kitab Bun Nikah dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing kita ngaji lillahi ta'ala Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح قال وسأوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا تتكلم عن جاء رجل الرجل امرأته ing bojo wadone ila maring tempat maring tempat tidure rajul fa nuli nolak Sopo imro'ah Antaji'a ingin tetapkan Sopo imro'ah Fada fabata Nuli Nginep wengi Sopo rajul khutbana Halih wongkang Muring-muring. La'anat la'anatha mongkong lanat eng imra'ah sapa al malaikatu poro para malaikat hatta tusbiha sehingga uh, sehingga isu-isu sapa imra'ah muttafaqun alaihi wa lafdzul bukhari wa li musliman ketua imam muslim kana ono. alladhi fis samai alladhi kang fis yang dalam langit itu sa khatan alaiha an atasu imra'ah hatta yarabba sehingga ridha sabba rajul anha sanking imra'ah diriwayatkan dari abi hurairah radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda jika da rajul mura'atahu apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Kemudian istrinya itu menolak untuk datang, sehingga suaminya uh, bermalam dalam kondisi marah. Maka para malaikat melaknat dia sampai dengan pagi. Mutafakun alaih. walafdulil bukhari, lafat yang ini adalah uh, lafat riwayat Al Bukhari. Sedangkan riwayat Muslim dikatakan karena fis alaiha hatta yarba anha bahwa yang di langit itu murka kepadanya, marah kepadanya sampai su si suami itu ridho kepada istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami Yaitu si istri diwajibkan untuk to'at kepada suaminya Termasuk dalam hal urusan hubungan suami istri atau jima Sehingga dikatakan dalam hadis ini Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan jima. Jadi da'ar rojulu imra'atahu ila Firoshihi Ini yang dimaksud adalah mengajaknya untuk melakukan jima, bukan sekedar eh, apa namanya? mengajaknya untuk ke tempat tidur. Firash kan artinya apa? tempat tidur, ke kasurnya. Eh, tetapi ini adalah eh, apa namanya? sebagai kinayah dari melakukan hubungan suami istri atau jima karena pada umumnya hubungan suami istri itu dilakukan di firosh di tempat tidur biasanya seperti itu sehingga dikinayahkan jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya maksudnya mengajaknya untuk melakukan jima kemudian si istri itu enggan abai tidak mau untuk datang sehingga suaminya itu menjadi marah maka si perempuan itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai dengan pagi nah, ini menunjukkan bahwa si perempuan itu jatuh kepada dosa besar apabila dia membuat suaminya marah dengan dia tidak mau untuk apa namanya tidak mau datang ketika diajak Suaminya melakukan hubungan suami istri, tetapi tentu saja, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini adalah jika digairi uzrin, jika tanpa uzur. Jika ada uzur, maka nggak ada dosa bagi si istri. Uzur itu kemarin kita lah kita jelaskan, misalnya si istri sedang haid, kemudian istrinya menolak, nah, dia dalam kondisi haid. Sedangkan uh, melakukan hubungan suami-istri di saat si istri itu had, hukumnya haram. Sehingga si istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami-istri. Nah, maka di sini si istri tidak berdosa. Karena ada utur dia menolaknya. Bahkan dia wajib untuk menolaknya. Karena uh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau misalnya, si istri itu sedang sakit, nggak memungkinkan dia untuk melayani suaminya, melakukan hubungan suami istri, tidak memungkinkan dia sedang sakit. Nah, maka di sini, si istri juga tidak berdosa, namanya juga sakit, nggak bisa dia dipaksa untuk kemudian oleh suaminya melakukan hubungan suami istri. Jadi, laknat para malaikat. Pada seorang istri yang menolak ajakan suami melakukan hubungan suami istri, itu adalah jika tanpa uzur, tanpa ada uzur sama sekali, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang sakit, dia sehat, nggak ada masalah apa-apa, tetapi dia menolak ajakan suami tersebut. Nah, karena yang seperti itu benar-benar akan menyakiti hati suami ketika istri misalnya sedang haid kemudian menolak suami bisa memakluminya ketika si istri sedang sakit kemudian dia menolak maka si suami bisa memakluminya tetapi ketika kalau nggak memaklumi ya keterlaluan suaminya masa istrinya sakit dipaksa itu keterlaluan suaminya tetapi jika si istri dalam kondisi sehat nggak sedang sibuk kemudian nggak sedang haid kok menolak Nah, itu dipastikan, hampir dipastikan si suami itu akan dongkol hatinya, dia akan marah, dia nggak akan ridho, dia nggak akan senang dengan apa yang dilakukan oleh si istri tersebut. Karena itulah maka para malaikat melaknatnya. Artinya si perempuan itu jatuh pada dosa besar. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, itu secara jelas disebutkan laanatha al malaikatu bahwa para malaikat itu yang melaknatnya sedangkan dalam riwayat muslim itu mutasyabiha hadisnya mutasyabiha yang memiliki makna ganda sehingga orang-orang wahabi menggunakan hadis ini sebagai dalil mereka bahwa Allah itu bertempat di langit karena dalam hadis yang riwayat Muslim itu bunyinya kanal ladzi sama. Jadi idada da'a idza da'a rajulu ila fa'abat anta ji'a fa antaji dalam riwayat Muslim kanal ladzi fis sama'i 'alaiha hatta yarda anha. Nah, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istrinya itu enggan tidak mau tidak mau datang sehingga suaminya marah maka yang di langit itu murka kepadanya sampai dia ridho pada istrinya tersebut ini makna zahirnya seakan-akan bahwa Allah itu ada di langit dikatakan seperti itu seakan-akan dikatakan Allah itu ada di langit dan Allah murka terhadap seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya dalam melakukan hubungan suami istri. Secara secara zahir seperti itu sehingga orang Wahabi menggunakan hadis riwayat Muslim ini sebagai alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa Allah itu di langit. Padahal Hadis muslim ini, riwayat muslim yang mengatakan isa alaiha, Itu sudah ditafsiri oleh hadis Bukhari. Hadis-hadis Rasulullah itu kan tidak saling kontradiksi satu dengan yang lain. Tetapi hadis-hadis Rasulullah itu adalah Saling memperkuat. Yufassiru ba'guhu ba'bon Saling menafsirkan satu dengan yang lain itu Saling menjelaskan hadis-hadis Nabi Dan tidak saling bertabrakan satu dengan yang lainnya nah. Ketika di dalam hadis Bukhari Disebutkan la'anat hal mala'ikatu Dan dalam hadis Muslim Dikatakan ka'analladhi Fakan Allah alaiha. Maka dua hadis ini saling menafsirkan. berarti berarti yang dimaksudkan Allah sama yang di langit itu murka kepadanya ditafsirkan ditafsiri dengan hadis Bukhari la hal malaika berarti yang dimaksud sama yang dilak, maksud yang tinggal di langit itu adalah para malaikat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, hadis Muslim ditafsirkan dengan hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim itu disebutkan yang di langit murka kepadanya, dalam hadis Bukhari disebutkan "dilaknat oleh para malaikat" dalam tema yang sama yaitu tentang apabila seorang istri menolak ajakan suaminya dalam melakukan hubungan suami istri temanya sama yang satu dilaknat malaikat yang satu itu apa dimurkai atau yang di langit itu marah atau murka kepadanya nah, maka yang dimaksud dalam hadis Bukhari yang di langit itu adalah para malaikat karena memang uh, langit adalah tempat tinggal bagi para malaikat as-sama maskanul malaikat tempat tinggalnya para malaikat dalam hadis yang lain disebutkan ma fis samawati as-sab'i mawdi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun di langit yang tujuh tidak ada tempat empat jari pun kecuali di situ ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa langit itu penuh sesak dengan para malaikat yang beribadah kepada Allah. Maka orang wahabi yang mengatakan Allah di langit itu sama artinya mengatakan bahwa Allah serupa dengan malaikat pertama yaitu sama-sama tinggal di atas langit. Yang kedua mereka mengatakan secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah itu berdesak-desakan dengan para malaikat yang ada di langit karena di langit sudah nggak ada lagi tempat empat jari pun nggak ada di sana tempat penuh sesak dengan para malaikat. Jika mereka mengatakan Allah juga di langit, terus di mana posisinya dia akan berdesak-desakan dengan para malaikat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang Wahabi juga nggak konsisten. Mereka bilang, mereka mengatakan, orang Wahabi mengatakan katanya Allah bersemayam di atas aras, duduk di atas aras. Ini kok di atas langit? Padahal langit dengan aras adalah sesuatu hal yang berbeda. Aras itu makhluk, langit itu adalah makhluk. Aras makhluk Allah yang berada di atas langit ketujuh. Yaitu akbaru al-makhlukat. Makhluk yang paling besar dari sisi ukurannya. Yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya itu al-arsyu sedangkan langit jauh lebih kecil dibandingkan dengan dengan al arash jauh sekali bahkan lebih kecil daripada al kursi ada makhluk Allah namanya al kursi yang dikatakan dalam hadis al kursi jika dibandingkan dengan arash maka dia khalqaten mulqaten fi ardi falat al kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas artinya Al-Kursi sangat kecil jika di hadapan arsy. Tetapi langit jika diperbandingkan dengan Al-Kursi, maka langit itu kahal mulqatin fi ardi falat juga. Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas, langit sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Kursi. Berarti jika Al langit dibandingkan dengan Al-Arsy Jauh lebih sangat kecil sekali, sedangkan orang Wahabi terkadang mereka mengatakan Allah di langit, terkadang mereka mengatakan Allah di atas. Arus sesuatu hal yang berbeda kita katakan jadi yang benar menurut kalian di atas arus atau di atas langit, karena langit itu bukan arus, arus itu bukan langit. Biasanya mereka menjawab yang dimaksud dengan langit itu arus. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan langit itu adalah arus. Kita katakan kepada mereka itu namanya takwil. Kalau mengatakan yang dimaksud langit itu arus itu namanya takwil. Bukankah kalian nggak mau takwil? Nah, mereka bingung di satu sisi apa mereka anti takwil tetapi mereka dalam masalah ini kemudian mereka uh, mentakwilkannya. Hadirin rahimakumullah sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah maujudon bila makan Allah ada tanpa tempat Allah tidak berada di atas langit Allah tidak bertempat di atas aras Allah tidak berada di, di bumi Allah tidak Bertempat di mana-mana, Allah tidak berada di suatu tempat tertentu, juga tidak berada di semua tempat. Itu adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena tempat itu makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Karena tempat itu makhluk, adanya diadakan sebelum tempat itu ada. Allah ada tanpa tempat allahu wala wa huwal an Allah pada azal itu ada tanpa tempat karena tempat belum diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan bumi Allah ada tanpa bumi sebelum Allah menciptakan langit Allah ada tanpa langit sebelum Allah menciptakan arasy Allah ada tanpa arasy Sebelum Allah menciptakan tempat-tempat yang lain, Allah ada tanpa tempat. Wahwal'an dan dia sekarang setelah menciptakan tempat, tidak berubah. Karena Allah bukan makhluk, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat, tanpa arus, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa tempat. Maka Allah sebagaimana diterima oleh akal adanya tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka masuk akal juga adanya Allah tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak mengatakan Allah ada pada suatu tempat tertentu. Kita juga tidak mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada di semua tempat. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang jahmiyah. Karena orang wahabi sering salah paham terhadap kita ahli sunnah wal jamaah. Orang wahabi sering menuduh kita ini meyakini Allah ada di mana-mana. Kapan kita mengatakan Allah ada di mana-mana? Kita tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang kita mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di suatu tempat tertentu dan tidak berada di semua tempat. Itulah keyakinan kita, ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan makna firman Allah, wahuwa ma'akum aina ma dalam keyakinan kita adalah ilmunya. Bahwa ilmu Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Bukan bahwa Allah ada di mana-mana. Yang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu adalah kelompok jahmiyah, pengikut jaham bin Sofwan. Bukan kami ahli sunnah wal jamaah. Karena sering sering orang Wahabi menuduh kita ini Jahmiyah. ya, nah, itu karena kebodohan mereka terhadap keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita nggak mengatakan Allah ada di mana-mana, tetapi kita mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat pada suatu tempat tertentu atau berada di semua tempat. Nah, ini tambahan faidah yang penting berkaitan dengan akidah karena di sini ada hadis yang sering dipakai oleh orang Wahabi untuk membenarkan keyakinan sesat mereka bahwa Allah ada di atas langit atau di atas arus. Dengan menggunakan hadis Muslim bahwa Nabi mengatakan kanaladi fisma'i sahiton alaiha. Padahal hadis muslim ini sudah ditafsirkan oleh hadis Bukhari yang mengatakan la'anad hal mala'ika. Berarti Allah di fisama siapa? Al-mala'ika berdasarkan hadis yang diriwatkan oleh al-imam al-Bukhari. Ya. Penting agar kita uh, mengetahui tentang makna hadis-hadis mutasyabihat hadirin rahimakumullah kita lanjutkan. Jadi intinya hadis yang tadi kita baca adalah keharaman seorang perempuan menolak ajakan melakukan hubungan suami istri dari suaminya jika tanpa uzur. Wa an ibn Umar radhiyallahu anna an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ana. ana nabi ya saat temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku la ana sapa kanjeng nabi Alwasilata eng wong kang nyambung rambut wal lan wong kang jaluk den sambung sambungaken rambuté lan wong kang nato wal mata lan wong kang Uh, jaluk ditatok uh, atau orang yang wong kang nato wong liyane mutafakun alaihi Hadirin rahimakumullah diriwayatkan dari Ibni Umar Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat alwasilata wal dalam hadis yang lain itu panjang ya, bukan hanya empat orang ini yang dilaknat tetapi ada yang lainnya. Tetapi kita fokus pada hadis yang disebutkan dalam kitab buluhul Maram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat alwasilata, orang yang menyambung rambut. Maksudnya bagaimana? Seorang perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut manusia atau menyambungnya dengan rambut yang najis rambut manusia atau rambut yang najis jadi misalnya ada perempuan rambutnya pendek nah, perempuan itu yang baik itu kan rambutnya panjang yang terlihat apa namanya cantik rambutnya panjang bagus itu itu perempuan kalau laki-laki pendek kalau perempuan rambutnya yang panjang. Kemudian seorang perempuan rambutnya jelek pendek lagi, misalnya, misalnya. <gifat> Kemudian apa? Kemudian dia ingin rambutnya panjang seperti perempuan yang lainnya. Kemudian ada temannya yang potong rambut, rambutnya panjang sampai sini, misalnya dipotong separuh kemudian diminta separuhnya itu untuk uh, apa namanya menyambung rambut dia biar terlihat rambutnya panjang di sini ada unsur apa menipu orang lain uh, menipu orang lain uh, ini namanya alwasilah uh, alwasilah orang perempuan yang melakukan itu uh, dia uh, apa namanya berdosa La, rambut yang dimaksud apa rambut Rambut manusia, rambut perempuan lain yang dipotong tadi dia sambungkan untuk rambut dia nah, itu atau rambut yang najis, rambut yang najis. Tapi kalau misalnya apa namanya rambut palsu yang terbuat dari plastik misalnya itu di pasar yang rambut apa namanya, wig apa namanya? Misalnya, rambut bukan rambut beneran, bukan rambut manusia, tetapi rambut yang terbuat dari plastik, bukan uh, terbuat dari bukan asli rambut manusia. Maka, uh, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad itu boleh, uh, menurut Imam Ahmad itu hukumnya adalah boleh jika tidak ada unsur penipuan. Nah, tidak ada unsur penipuan kalau ada unsur penipuan maka nggak diperbolehkan unsur penipuan misalnya ada seorang laki-laki yang akan melamarnya misalnya kemudian tentu saja menutup aurat yang wajib untuk menutup aurat tetapi dia ingin mengesankan ingin mengesankan kepada laki-laki itu, bahwa dia perempuan yang cantik rambutnya bagus nah, kemudian dia uh, pasang rambut uh, rambut apakah kalau kalau dari rambut manusia sudah jelas tadi hukumnya nah, tapi ini rambutnya dari apa namanya plastik misalnya tetapi tetapi di situ ada unsur menipu agar yang melamar itu kemudian jadi melamarnya Wah, ternyata dia perempuan yang cantik, rambutnya indah lagi, rambutnya panjang. Nah, kebetulan laki-laki itu suka rambut yang panjang. Misalnya perempuan yang rambutnya panjang. Karena ya macam-macam, laki-laki juga macam-macam. <tuh> Kemudian dia uh, menyambung rambutnya dengan rambut buatan, uh, bukan rambut asli. Uh, dengan tujuan itu, dengan tujuan menipu laki-laki itu agar tertarik kepadanya, maka itu hukumnya haram. Nah, tapi jika enggak ada unsur penipuan, jika itu bukan rambut manusia, rambut buatan dari plastik dan semacamnya, menurut Imam Ahmad, itu hukumnya adalah boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wal mustawsilata al mustaw itu orang yang menyambungkan rambut orang dia kan nggak bisa masang sendiri biasanya kemudian datang ke salon minta disambungkan maka orang yang menyambungkan itu juga kena laknat bukan hanya orang yang disambungkan rambutnya perempuan yang disambungkan rambutnya tetapi orang yang bekerja di salon yang menyambungkan rambut perempuan tersebut dengan rambut manusia atau rambut yang najis, maka dia juga terkena laknat. Artinya dia juga jatuh kepada dosa. Walwashimata <tutup> mata Kemudian orang yang melakukan wasem. Wasem itu semacam tato, semacam tato. Yaitu dengan cara misalnya di di tangannya atau di kakinya itu di, uh, ditusuk-tusuk dengan jarum uh, sampai mengeluarkan darah kemudian ditaburi semacam uh, dengan gambar-gambar tertentu kemudian ditaburi dengan semacam apa uh, heber semacam uh, bubuk tertentu dengan warna-warna yang dia kehendaki kemudian uh, apa namanya nanti akan terbentuk menjadi uh, semacam tato itu wasem orang yang melakukannya dia berdosa dan orang yang melakukannya untuk orang lain dia nggak pakai tato untuk dirinya tetapi untuk orang lain itu juga uh, jatuh kepada dosa dilaknat oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita memakai uh, tato semacam itu. Uh, hadirin rahimakumullah. Dan ini tergolong sebagai dosa besar juga yang harus diwaspadai, jangan sampai uh, seseorang itu melakukannya. Kalau seseorang ingin bertaubat dari dosa itu, maka dia harus menghilangkan tatonya tersebut dalam mazhab dalam mazhab Syafi'i, dia harus menghilangkannya. Itu apabila menghilangkannya, itu tidak membahayakan pada dirinya. Tapi, kalau membahayakan, maka kemudian menjadi dia tidak wajib. Nah, wajib apabila tidak membahayakan, jika memungkinkan dia untuk menghilangkannya, wajib bagi dia yang bertaubat dari dosa memakai tato wasem itu untuk menghilangkannya karena tidak mudah menghilangkannya kalau sudah dengan sistem tadi karena ini bukan sekedar gambar kalau sekedar digambar saja pada apa pada badannya maka itu masih mudah untuk dihilangkan nah di sini tadi kan dengan cara apa dia masuk ke dalam masuk ke dalam karena dengan cara apa namanya ditusuk tusuk dengan Jarum sehingga darahnya itu keluar, dan kemudian di situ bercampur, tintanya bercampur dengan uh, darah yang membentuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga, apabila dihilangkan itu sulit, dan bahkan bisa membahayakan, uh, itu karena di kulitnya dikelupas pun uh, masih uh, belum tentu hilang. Yang seperti itu, nah, maka jika memungkinkan untuk dihilangkan, wajib bagi dia untuk menghilangkannya. Karena nanti kalau nggak dihilangkan, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah karena kenapa? Karena di situ ada najis. Kan tadi darah yang bercampur dengan itu ada najis yang ada di permukaan itu, sehingga tidak uh, tidak sah sholatnya dengan tato yang ada pada diri dia sehingga wajib untuk dihilangkan menurut imam syafi'i nah, tapi dalam madhab hanafi itu tidak wajib untuk dihilangkan ini dalam madhab hanafi dan sholatnya itu tetap sah ini adalah solusi untuk para pemakai tato dengan sifat-sifat yang tadi telah kita sebutkan apabila dia bertaubat kita memberikan solusi kelonggaran dengan mengikuti al Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Pada seorang yang misalnya dia di dunia hitam badannya penuh dengan tato misalnya kemudian gak bisa dihilangkan oleh dia dan tapi dia ingin bertaubat, ingin sholat bertaubat dan sebagainya, maka di sini kita bisa mengarahkannya untuk mengikuti Imam Abu Hanifah tato tidak masalah tidak dihilangkan dia bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa wajib untuk menghilangkan tato yang ada di badannya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i maka harus berusaha untuk menghilangkannya selama itu tidak menimbulkan madarat atau bahaya pada dia. Itu. Kenapa Imam Syafi'i mewajibkan untuk menghilangkannya? Karena sholat bisa nggak sah tanpa itu. Karena di situ ada darah yang berkumpul. Sementara dalam madhab Hanafi, sholatnya tetap sah. Karena itulah maka nggak wajib untuk menghilangkan tato tersebut. Ketika meskipun itu haram memakai tato, tetapi jika sudah terlanjur, dia ingin taubat, dia dia tidak wajib untuk menghilangkannya dalam madhab uh, siapa madhab Abu Hanifah al Imam Abu Hanifah wal mustaushimata demikian juga orang yang membuatkan tato untuk orang lain dia bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain nah ini harus diwaspadai betul karena sekarang ini uh, sekarang dan sejak dulu sebenarnya sejak zaman Nabi juga sudah ada orang yang seperti itu sekarang juga tambah banyak orang yang melakukan modal bahkan semakin modern. Sekarang alat untuk membuat tato itu semakin modern. Bahkan lebih parahnya sekarang banyak orang pakai tato itu bukan hanya di tangan atau di kaki, tetapi di seluruh badannya, di wajahnya, di kadang sampai ke dalam auratnya itu ditato semuanya sampai ke dalam-dalam. Yang paling dalam pun dikasih tato itu ada juga yang seperti itu, nah, itu sudah double dobel dosanya nanti double dobel Kenapa double dobel Bukan hanya tatonya, tetapi dia juga membuka aurat dilihat oleh tukang yang buat tato dan sebagainya. zubillah itu adalah apa namanya dosa-dosa harus yang diwaspadai jangan kita lakukan. Padahal itu hanya gaya-gayaan saja. Apakah dengan seperti itu dia semakin uh, cantik atau semakin tampan juga tidak. Nah, karena jadi kotor, badannya menjadi kotor dengan uh, tato-tato yang ada itu. Hmm. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali Wa Juza mata binti Wahbin radhiyallahu anha. Qalat Walat wasdawa sapa judama hadartu hadir sapa engson Rasulullah eng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam fi unasen eng dalem kumpulan menungsa wa kali utawi kanjeng Nabi iku yaqulu iku yaqulu dawah sapa kanjeng Nabi laqad tu yakti teman-teman was pengen sopo engson anak anha eng yang tong larang sopo engson anil ghilati sangkeng ghilah nanti kita terangkan fanagor tu nuli ningali sopo engson firumi eng dalam rum wa faris lan faris faidahum idahum mangko tumataan <tellan> utawi arum wal faris iku yuhiluna ngelakoni rila sopo Rum wal faris auladahum eng anak anak e arum ar wal faris. Falaya duru mangko orang bahayani apa zalika, mangko no mangko gila auladahum eng anak e arum ar wal faris syai'an eng suici uci. Thumma sa'aluhu nuli takon Sopo para sahabat eng kanjeng Nabi Anil azri sangking azri Faqala nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalikal wa'du al khafiyyu zalika utai man mangkono al azal Ikwa al wa'du wa'ad ngubur bayi hidup-hidup al khafiyyu kang samar rawahu muslimun Diriwatkan dari Juzamah binti Wahab radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya hadir uh, pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumpul dengan banyak orang, beliau bersabda. Nabi bersabda, "Aku benar-benar memiliki keinginan untuk melarang ghilah. Untuk melarang ghilah. Ghilah itu adalah uh, menjima" seorang istri di saat istri itu sedang menyusui atau di saat istri menyusui atau sedang hamil. Itu namanya ghilah. Jadi istri masih dalam masa menyusui atau istri masih dalam kondisi hamil. Nabi awalnya itu memiliki keinginan untuk melarang um, seorang suami menjima istrinya ketika dia ketika istrinya masih dalam masa menyusui atau dalam masa hamil. Uh, baik itu pas sedang menyusui atau tidak sedang menyusui tetapi dia di masa menyusui anaknya. itu namanya ghilah. Uh, ghilah itu apa? Berarti menjima istri ketika istri itu masih dalam masa menyusui atau masa hamil. Nabi awalnya akan melarang itu bahwa nggak boleh suami menjima istrinya di waktu masa hamil atau menyusui. Tapi Nabi kemudian melihat orang-orang Rum dan orang-orang Faris ternyata mereka melakukan gila dan nggak ada nggak ada maudoratnya untuk anak. Anak yang disusuinya juga tetap sehat-sehat saja. Anak yang dikandungnya, anak yang dikandungnya itu juga sehat-sehat saja. Tidak terpengaruh meskipun dia hamil kemudian digauli oleh suaminya. Anak yang ada dalam kandungannya juga sehat, keluarnya juga nggak ada masalah. Kemudian ketika dia menyusui anaknya, anaknya juga nggak uh, masalah, nggak berpengaruh, tidak ada motorat yang menimpa pada anaknya itu. Ketika melihat kenyataan seperti itu, maka Nabi kemudian nggak jadi melarangnya. Artinya diperbolehkan bagi seorang suami untuk uh, menggauli istrinya yang sedang hamil atau istrinya yang sedang apa tadi yang sedang menyusui itu boleh-boleh saja hukumnya tidak ada larangan meskipun sempat mau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu nggak ada akibat buruknya karena sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam itu rata-rata dikarenakan ada motorot yang akan menimpa, baik pada pelakunya maupun bagi orang lain. Itu biasanya perkara yang diharamkan. Kenapa ini haram? Karena ada unsur penipuan, ada unsur menimbulkan bahaya kepada orang lain pada dirinya. Itu umumnya seperti itu. Nah, di sini melakukan hubungan suami istri dari saat istri sedang hamil atau sedang menyusui, itu enggak ada motorot sama sekali untuk anak. Nah, untuk anak yang disusui ataupun yang ada dalam kandungan nah, maka eh, nabi kemudian tidak melarangnya boleh ya, boleh yang seperti itu pemas Anil Azal, karena kalau nggak boleh gimana masa hamil itu 9 bulan nah, masa 9 bulan libur misalnya padahal ya kalau istrinya satu kan Susah kalau istrinya dua, tiga, yang satu hamil, yang satu enggak ya, bisa saja. Tetapi kalau misalnya istrinya satu, hamil menunggu sembilan bulan baru boleh, ini bagaimana? Nah, makanya karena enggak ada bahaya, ya boleh eh, diperbolehkan dalam syariat Islam. Belum lagi waktu menyusui, menyusui dua tahun, bukan sembilan bulan, nah, ini juga nanti eh, jadi masalah nah, bagi si suami. <tuh> Kecuali kalau istrinya dua, tiga, empat gantian, misalnya yang satu hamil, yang satu menyusui, yang satu free misalnya itu lain. Makanya karena itulah maka uh, di sini tidak ada larangan. Kemudian mereka bertanya tentang azl, uh, tentang azl. Hadisnya ini, anu ya, nggak uh, berurutan. Menurut kita, menurut kita, kalau menurut Mu'allif, ya Allah, mu'alam, kenapa? Karena maksudnya babnya itu uh, seperti uh, babnya sudah pas, tetapi hadisnya itu uh, kadang berbicara tentang masalah hubungan suami istri, kemudian hadis bicara lagi tentang pergaulan, uh, itu pelencok-pelencok belanjok uh, tidak secara berurut. Para sahabat bertanya tentang masalah azl. Azl itu adalah uh, mengeluarkan air mani ketika sudah mendekati, sudah mendekati keluar. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, kemudian ketika sudah mau keluar uh, air maninya itu kemudian dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Itu salah satu bentuk kb untuk apa namanya biar tidak punya anak biar tidak hamil istrinya biar tidak hamil kemudian ketika sudah dekat keluar air mani kemudian dikeluarkan dan dikeluarkan air maninya di luar tidak di dalam itu namanya azl nah, bagaimana hukum azl itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang tetapi Nabi mengatakan zalikal waqtul khafi. Itu menyerupai menyerupai membunuh bayi hidup-hidup secara khafi, secara samar, menyerupai itu. Kalau al waktu itu kan haram. al waktu itu misalnya dulu di zaman jahiliyah kalau seorang suami istri kemudian memiliki anak, dilahirkan anak seorang perempuan, maka kemudian masih bayi, hidup-hidup dikubur, tidak menunggu mati, hidup-hidup dikubur, hidup-hidup itu namanya al-waktu. Kenapa? Karena ini dianggap anak perempuan itu tidak menguntungkan. Nah, secara duniawi tidak menguntungkan nah, membuat orang melarat saja karena apa perempuan dia cuma numpang makan aja menurut mereka ya numpang makan nggak bisa kerja nggak cari duit nambah nanti jatah makan jatah ini itu sehingga masih kecil nggak membanggakan sama sekali ini zaman jahili ya tapi Islam kemudian memuliakan kaum perempuan nah, Islam datang memuliakan kaum perempuan. Tapi di masa jahiliyah itu uh, tidak menguntungkan sama sekali perempuan itu sehingga langsung uh, di, apa namanya, dikubur hidup-hidup. <tuh> itu dosa besar, tidak diragukan, membunuh seorang muslim tanpa hak, membunuh dosa besar. Nah azl itu diserupakan dengan itu, tetapi bukan berarti ini haram. Nah karena dia Nabi mengatakan zalikal karena bedanya jauh ya bedanya kan kan sama-sama sama-sama nggak -sama punya nggak pengen punya anak dari serupanya di situ serupa yang satu tapi bedanya yang satu itu sudah bernyawa kemudian dibunuh yang satu nggak ada nyawanya air mani itu nggak ada nyawanya nggak benar sebagian perkataan orang kalau di situ ada Air mani itu ada nyawanya, ada ruhnya. Sebagian ada orang mengatakan, "Dalam air mani itu semacam ada ulatnya, air yang dia bisa berjalan." Kan digambarkan begitu, dia bisa berjalan, kemudian ketemu, apa namanya, ketemu telur pada perempuan, kemudian terbuai itu digambarkan seakan-akan itu semacam ada ulatnya atau uget ugetnya ya. itu hidup itulah yang nanti jadi anak misalnya ada yang berpaham seperti itu itu tidak benar air mani ya air saja nah, dia nggak ada nggak ada hewannya nggak ada ruhnya nggak ada sesuatu binatang di situ nah, dia air saja Allah yang menciptakan manusia dari air mani tersebut. nah sebagian orang itu dia nggak mau punya anak dulu dia mau berkeluarga mau punya istri tapi nggak mau punya anak sehingga kemudian dia melakukan berbagai macam cara ada cara ada cara yang apa namanya cara tradisionalis ada cara yang modernis atau yang cara yang tradisionalis ya cara-cara biasa yang bisa dilakukan yang istilahnya ya apa istilah populernya adalah KB keluarga berencana ada yang membatasi ada yang dijarangkan anaknya itu dengan berbagai macam cara entah dengan lihat kalender namanya KB kalender yaitu melihat kapan masa subur, kapan masa tidak subur. Dia melakukan hubungan suami istri di saat masa tidak subur, maka nanti bisa tidak lahir anak. Jika dia hubungan di masa subur, maka akan potensi memiliki anaknya itu besar. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada yang kemudian dia melakukan azl ini, melakukan azl, yaitu ketika Air mani sudah mau keluar, kemudian dikeluarkan di luar azl Kemudian ada sebagian yang melakukan KB-KB yang yang di apa namanya di kedokteran dengan minum pil KB atau dengan menggunakan alat-alat tertentu atau bahkan dengan memutus saluran yang bisa saluran rahim yang bisa menutup jalan untuk Seseorang itu e, hamil, dan itu hukumnya apa? Hukumnya bisa haram, bisa tidak ada haram, ada tidak. Kalau kalender atau azal, ini hukumnya adalah boleh. Kalau sampai dengan membuka aurat besar, maka haram, apalagi dengan memutus sama sekali, memutus sama sekali keturunan, maka itu hukumnya juga haram jadi rinci rincian ada para fukoha yang telah menjelaskan tentang permasalahan ini nah, sedangkan azal ini uh, biasa juga bagian dari apa namanya cara sebagian orang untuk menghindari uh, istrinya itu hamil karena dengan alasan berbagai macam alasan alasannya belum siap uh, belum siap untuk punya anak karena masih apa namanya belum banyak duit yang mereka punya nanti, kalau punya anak, gimana dia menghidupinya, bagaimana dia membiayainya. Ada ketakutan, semacam ketakutan-ketakutan, dia nikah, enggak takut, tapi punya anak takut, ada yang kayak begitu, sehingga dia sengaja untuk menunda, untuk memiliki anak dengan usaha-usaha tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberikan rezeki. Setiap anak yang dilahirkan ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berniat baik memiliki banyak anak, memiliki banyak anak dia tawakal kepada Allah, udah tidak pakai macam-macam ini alamiah saja. Kalau Allah memberikan rezeki, maka akan lahir anak. Jika enggak, ya tidak. Kan Bukan manusia yang menghendaki seseorang itu mendapatkan anak atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkannya. Punya anak 20 enggak masalah. Punya anak 20 30 bukan masalah. Apabila dia bisa, kemudian mendidiknya. Kemudian dia bisa menjadikan anak-anaknya sebagai pejuang-pejuang agama. Para da'i-da'i yang akan berdakwah-mendakwahkan Islam. Ahli sunnah wal jamaah sesuatu hal yang sangat terpuji, nah, sesuatu hal yang sangat baik itu jika bisa dilakukan. Nah, tetapi kalau orang tuanya nggak bisa mendidiknya, orang tuanya saja nggak terdidik, bagaimana dia mau mendidik? Orang tuanya saja nggak paham ilmu agama, bagaimana dia akan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya? Nah, Jadi ada eh, pada dasarnya eh, seseorang itu eh, dia harus tawakal, tawakkul Allah dalam urusan rezeki. Tidak artinya enggak seseorang itu takut punya anak dengan alasan nanti bagaimana makan, bagaimana itu yang sesuatu hal yang enggak layak pun bagi bagi seseorang. Alasan yang tidak tepat karena alasannya bukan masalah pendidikan, bukan masalah bagaimana dia mendidik anaknya. Tetapi yang ditakutkan hanya bagaimana ngasih makan anaknya. Padahal Allah sudah menjamin rizki anak tersebut. Bisa jadi anak yang baru lahir itu rizkinya banyak yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena beda azal dengan wa'ad, wa'adu ini, maka azal itu hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Karena ini bukan membunuh. Nah, bukan membunuh. Tetapi sebaiknya, Orang tawakal udah nggak usah dilakukan itu karena uh, apabila ada faidah faidah tertentu uh, apabila seseorang dalam melakukan hubungan suami istri kemudian uh, dikeluarkan di dalam itu ada faidah untuk istri dan faidah untuk suami Allah alam. Nah sehingga yang lebih baik itu uh, tidak melakukan azl tersebut. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.